Oke, okay, apa harus sudah terlihat? Oh, iya udah. <laughs> Oke, okay, halo. Selamat malam my friend. Wah, agak kameranya agak blur. Mohon maaf nih karena aku lagi enggak di Coba kita geser ke mana ya? Oh, sini. Oh, halo. Oh, iya udah. <laughs> Oke, okay, wow, ya coba okay. kita salin nih. Halo Pak Mifan, selamat tolong. Selamat datang di US online bersama pahami Kalau misalnya kamera aku agak gelap dan warnanya agak aneh, mohon maaf, aku lagi nggak di kantor, aku lagi di rumah. Jadi, uh, visual seadanya ya. <laughs> Halo teman-teman, nih kita udah live di Youtube, udah live di app. Coba ya, aku mau buka app-nya dulu dan nyapain teman-teman. Kalau yang di Zoom sih udah banyak nih, udah 100 lebih yang ada di Zoom, dan tadi juga kita sama-sama ngobrol sedikit ya. Ada yang sharing-sharing soal Zoom kemarin. Putus-putus? Ah, serius? Delay? Masa sih? Masih putus-putus nggak? Masih nge-like? Masih nge, -like? nge -like? Ada yang nggak? Apa aku aja? Coba aku lihat di Zoom. Di Zoom handphone? Kok nggak sih? Tadi aku soalnya pakai handphone dulu juga. Ada. Oke, lancar. Mungkin karena koneksinya ya Nah itu tadi Karena aku lagi live di rumah nih jadi kantor Jadi emang koneksinya suka agak-agak Tapi nanti ada Karita ya Yang bantu Karita mau dibantu Karita Karena aku lagi Koneksi lagi agak-agak Jadi nanti standby ya Oke Kadang lancar, kadang lag Aduh Mungkin sesuai sama ibadahku ya Bukan kalian Sip, sip, sip Lancar Ada yang lancar, ada yang enggak Ya udah nggak apa-apa Nanti kalau misalnya emang nge-lag Uh, nanti aku cek lagi koneksinya. Nah, ini aplikasi udah banyak nih. Ya ada Adinda, permisi. Ada Minkai, ada Wahyu, ada Zaki Sekimulo, ada Jawa, ada Arlia Putri. Kak, aku sambil makan. Hehe, boleh, boleh sambil makan. Halo Kak Fina, aku kangen. Minggu kemarin ada kok. Halo Wilda, halo. Hai Kak selamat malam. Malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Baru mulai ya kita baru mulai kok. Dan seperti biasa, apa namanya? Uh, seperti biasa kalau misalnya sama aku kita uh, sepik-sepik dulu alias ngobrol-ngobrol dulu di awal sekitar 10 menit sampai 15 menitan uh, dan seperti biasa juga uh, aku mau nanya nih, ayo coba gambarin satu kata yang menggambarkan diri kalian minggu ini let's go satu kata yang menggambarkan diri kalian minggu ini Aku mau lihat yang positif positif ya karena udah beberapa minggu nih kalau nggak sedih kalau nggak overthinking kalau nggak apa lagi tuh pokoknya ini deh pokoknya aduh jangan sedih sedih dong teman-teman aku tahu sih emang panik eh, atau gimana segala macam tapi harus tetap semangat semangat lima lapar pembuktian gokil raka putra semangat udah serahin semua ke atas oke harus ya udah hamil lima nggak ada lagi yang bisa dilakuin kecuali berdoa dan tawakal. Adinda, aku buku, kata buku kamu lagi senang baca apa, Adinda? Nih di aplikasi sudah banyak. Halo, selamat malam. Halo, halo, halo. Oke, deg-degan, semangat, capek, cantik. Wila kan yang cantik maksudnya kan. Lemas, lesu, letih, istirahat, Riza. Nenek, naneng, males. Deg-degan, deg-degan, semangat. ketemu Jangan pasrah semestinya berserah diri. Iya ya kalau pasrah kesannya kayak jadi gue pasrah aja deh udah kayak don't care gitu. Tapi kalau saya berserah diri tuh hm, ya udah gitu Berusaha berusaha tawakal aja. Gue nya asalnya kayak ke rumah yang kata cinta atau kerio. Kamina takut tersius gak? Iya aku udah nggak pernah. Aku udah nggak pernah uh, googling lagi kecuali waktu sama teman-teman B1 aku googling itu terakhir kalinya. Aku udah gak pernah googling lagi Tarsius, aku gak suka. Seram, seram, seram. Ujian tertulis berbasis kehokian. Enggak lah, pasti, apa namanya, jangan hoki ya, bah. Pasti ada usaha kalian juga di situ, gak murni hoki. Kalau SNMPTN baru gaca, kan. Kalau UTBK enggak kok. Bismillah headshot, yuk bisa yuk. Bismillah UTBK jalur langit. Poltek mana sih selamat? Oh, tadi. Oh, ada yang mau masuk Poltek. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, Jalur Goyi, pasrah, overthinking tapi tetap bangkit, harus. Aku merasa anu kak Apa anu canpau maksudnya? <laughs> Masih ada jalur Rick Singer kok, Hah, jalur Rick Singer apaan bukju? Kok muka aku kayak, aku habis kayak berjemur di pantai gitu ya, mukanya kalau agak-agak kuning, agak-agak tan, gak apa-apa. Distal cerah, deg-degan tapi deg-degan. Oh, ada azan. Apakah kalian mendengarnya? Kedengeran ya? Oke, kita tunggu sampai azannya selesai ya, teman-teman ya. aku azannya sudah selesai. <laughs> Dia aku sudah selesai terus aku habis bacain komen-komen kalian. Ya. Ada komen ini nih. <laughs> Tetap seperti bidadari terus ada emoji buaya. Hmm, Chan Pau ya. Ini kalau di base 1 ada yang namanya Isa, kalau di base 2 ada yang ada Chan nih sama-sama. Suka banget nih gombel-gombel. <laughs> Oke, okay, terus Ah, uh, kalau di kalau di aplikasi ada yang bilang kan nilai teo aku nggak banget nggak apa-apa namanya juga try out try out itu kan namanya try out, uji coba kalau masa uji coba kalian masih jelek kalian nggak perlu nge drop yang penting kalian tahu nih oh uh, aku salahnya di mana terus apa ya materi apa yang harus aku pelajarin kayak gitu oke okay, sih buat teman-teman yang mau sholat mangga tapi kalau aku bakal lanjut terus Uh, karena kan uh, ada juga teman-teman yang gak ibadah ya, jadi kita tetap lanjut aja. Aku PU cukup banget, astaga. Emang soal PU, ya gimana ya? Soal PU emang susah, itu hitung hitungnya juga susah. <laughs> Oke, okay, nah hari ini kita mau belajar apa? Seperti biasa kita bakal belajar penalaran eh, PU, penalaran umum dan kalau PU seperti biasa kita bakal fokus di latihan ya, soalnya aja. Nah terus Terus aku mau geser-geser Karena gengges Dan for presiden Waduh presiden gak tuh Oke Nah sekarang kita mau bahas penalaran teks Penalaran teks itu apa sih? Apa coba? Ada yang tahu? Apa bedanya penalaran teks sama materi-materi sebelumnya? eh Ayo, ada yang bisa bilang nggak? Kak, jangan cepet-cepet ya, mau sholat dulu. Aku tetap lanjut ya, buat teman-teman yang mau sholat nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ketinggal, ngerasa ketinggalan, ya udah nanti apa? Eh, lihat rekaman ulangnya aja. Kak, PK-nya nggak manusiawi. Cara ngatur resolusi. Bilangnya silakan kak, jangan mangga. Takutnya ada yang nggak ngerti. Oh ya, tadi aku bilang mangga ya. Maksudnya kalau ada yang mau sholat, silakan ya. Uh, tapi nanti aku bakal lanjut terus. Kalau misalnya teman-teman nanti merasa ketinggalan, uh, bisa lihat di siaran ulangnya aja. Oke, okay. sip. Nah, ada teksnya. Penalaran teks, ada teksnya. Sudah pasti ya, <laughs> sudah pasti dong kalau misalnya penalaran teks ada uh, ada teksnya. Tapi yang beda dari penalaran teks kan kalau misalnya di PU itu ada e, materi pernyataan benar dan salah dan itu tuh kita benar-benar tinggal nyocokin aja e, nyocokin aja nih si pernyataan di opsi-opsi ini mana yang paling tepat sampai di bacaan atau yang paling nggak tepat nah terus kalau misalnya penalaran teks apa nah kalau penalaran teks ini dia lebih beragam kalau misalnya di PBM ini mirip-mirip sama analisis bacaan, jadi intinya kita tuh nggak cuma diminta untuk nyamain informasi antara oksiden bacaan, tapi kita juga diminta untuk berpikir nih berdasarkan informasi dari bacaan. Terus, kalau misalnya kita dikasih satu kondisi, nah itu apa, apa yang akan terjadi gitu. Nah, peneran teks ini biasanya, oh waduh, kagok banget. Peneran teks ini biasanya soalnya bisa berupa... eh, coba. Kita pakai warna apa hari ini? Kita pakai warna oranye aja. Oke. Pelaran teks itu biasanya bisa berupa simpulan. <laughs> kalau tulisan aku jelek, mohon maaf ya. Aduh. Aku pakai teken tep baru nih. Tidak yang bisa aku pakai. Simpulan. Terus ada juga prediksi. Prediksi itu misalnya kalau di bacaan ada informasi A, Terus, nanti soalnya pasti, jika informasinya berubah jadi B, maka hal yang mungkin terjadi adalah, atau maka hal yang paling tidak mungkin terjadi adalah, nah, kayak gitu-gitu, bisa simpulan, bisa prediksi, atau bisa yang berhubungan dengan substansi bacaan. Substansi bacaan itu intinya ya, kita harus baca dan nemuin, nemuin informasi buat ngejawab soal itu, gitu. <tuh> Hey, ini kenapa di Zoom malah ngomongin mangga? Nah, bener ya. Jadi pakai nalar kita, eh, apa namanya? Kalau misalnya penalaran teks tuh, ya udah namanya penalaran teks. Kadang-kadang kita harus eh, mengandalkan informasi dan tapi harus kita telaah dulu pakai logika, kayak gitu ya. Nah, daripada eh, berhubung nggak emang gak ada materinya, jadi kita langsung aja ya eh, bahas soalnya nih sudah siap belum untuk ke soal yang pertama karena menurut aku kalau misalnya penalaran teks ini soalnya agak ribet dibandingkan nyari pernyataan benar dan salah atau grafik atau tabel jadi mungkin kita agak lama nih ketika bahas soalnya gitu sudah siap belum guys Pol, belum pol dong kan soalnya belum ada. Ini benar-benar yang di zoom ya. <laughs> Oke, okay, ter taruh, taruh Aku geser dulu. Kita lihat ke soal yang pertama. Hap. Nah, teksnya dikit aja, karena aku masih baik hati dan suka menabung. Teksnya dikit aja, dan untuk awal-awal yang familiar dulu deh di kalian, kita ngomongin simpulan. Seperti biasa ya, waktu kalian satu sampai, eh satu menit aja, dimulai dari sekarang. pas banget tadi komat, terus udah selesai komatnya. Yang di Zoom, ampun nih, sudah tidak sabar. Pol, 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 pol mulu. Oke, sabar ya. Ini nih, aku kasih polnya. Kasih dah. Kalau misalnya sering lihat aku teleng-teleng ke atas, bukan lihat cicak ya teman-teman ya, aku lihat monitor di atas sana. Mohon maaf nih. Yuk, silakan dijawab. Sambil aku baca soalnya. Aku udah baca kok sebenarnya soalnya dari tadi. Cuman gak apa, -apa mas ini aja. Terus aku juga mau bacain jawaban dari teman-teman yang ada di app nih. Kalau kata Puja C kata Cleo Mevo C, C. E, jawaban yang C itu cinta. Wow, B. Antara A sama B tapi lebih ke A. A B C C C kebanyakan C tapi banyak juga nih yang A nih ikut aja lah jangan dong jangan, jangan ikut ikut aja jawaban D C C C C A A wah sama nih di Paul juga ada sedikit huru hara mengenai A apa C ya karena yang jawab A cukup banyak dan seperti biasa aku nunggu dulu ah sampai 90% ya baru aku stop eh dong kalian coba baca Bocil kematian. Hah? Gimana-gimana Raya Putra? Adik gue nama Ilham. Ilham siapa sih -siap, terkenal banget? <laughs> ini pasti ini ya. Ini jokes C, -C kata Ilham ya. Kata mamaku A. Ah. C gas. Suara satu C salah server. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Sip. Aduh, 89 persen. Nah, sudah 90 persen. Oke, sekarang kita share result-nya. Sip. Nah, ini dia ya. Kebanyakan sih jawab C. Uh, lebih dari 50 persen. Tapi banyak juga nih yang jawabannya A. Ada juga jawab B, D, dan E. Gak apa-apa, kita jawab. Sip, aku stop sharing dulu. Nah... Soal ini ngebahas simpulan. Yang namanya simpulan itu berarti yang mewakili keseluruhan paragraf. Sama-sama kayak ini dong, Kak. Sama kayak gagasan utama. Iya, betul. Makanya kalau misalnya kita mau cari simpulan, kita harus tahu dulu nih gagasan utamanya apa. Kita, ayo, Fina berjuang. Tulis-tulis gagasan utama. Oke, agak jelek. Gak apa-apa. Nah, gimana sih cara tahu gagasan utamanya? Nah, ini kan paragrafnya sedikit ya. Jadi cukup gampang. Intinya di sini Badan Pusat Statistik merilis data indeks pembangunan manusia IPM. Nah, terus in, abis itu dia nge-breakdown deh apa namanya? IPM di provinsi Papua berapa, di provinsi DKI Jakarta berapa, terus di 11 provinsi lainnya apa. Nah, gitu. Oke, okay. abis habis itu kita tinggal lihat deh opsi-opsi jawaban yang ada. Nah, yang ngebedain simpulan sama simpulan dan gagasan pokok dengan pernyataan yang salah dan benar adalah kalau misalnya simpulan, nih aku udah bilang berkali-kali ya, yang namanya simpulan berarti kita cari pernyataan yang menggambarkan keseluruhan isi dari si paragraf atau teks itu. Pinter Wilda Sintia, aku pas banget aku baru baca komennya. Jadi kita harus cari yang menggambarkan keseluruhannya. Nah, sekarang kita lihat opsi A. Terdapat 11 provinsi dengan status pembangunan manusia kategori sedang. Pertanyaan ini buat teman-teman yang jawab A. Kalau misalnya pernyataan A ini, dia hmm, mewakili keseluruhan paragraf nggak menurut kalian? Gimana, gimana? Apakah dia cuma potongan informasi aja nih dari si paragraf yang ada? Enggak ya. Nah, jadi di opsi A ini dia nggak bisa dikatakan simpulan karena ya udah ini tuh cuma cuma sebagian informasi atau kalau misalnya kalian tahu kan di paragraf itu ada yang namanya kalimat utama sama kalimat penjelas. Kalau kalimat utama itu dia gagasan pokoknya dan kalimat penjelas itu kalimat-kalimat yang mendukung si gagasan pokok itu. Nah, si pernyataan di opsi A ini dia termasuk ke dalam kalimat penjelas. Gitu. Oke, okay. opsi B, provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat adalah Sulawesi. Sama ya, ini juga eh, bukan kesimpulan karena dia hanya sebagian dari informasi. Opsi C, indeks pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2020 mengalami perbaikan. Nah, ini lebih tepat karena kan ini udah ngomongin Indonesia. Jadi ini dan Indonesia tuh berarti mewakili seluruh provinsi yang disebutin di paragraf ini kan. Nah di sini kan disebutin ada provinsi DKI Jakarta, terus ada 11 provinsi lain. Dan di sini kalau kita lihat, nih tahun 2020 provinsi DKI Jakarta berada dalam kategori sangat tinggi. Terus di 22 provinsi, pokoknya ada di 22 provinsi itu di statusnya tinggi, di 11 provinsi statusnya sedang, dan tidak ada lagi provinsi yang berstatus rendah. Artinya kalau misalnya ada kata gak ada lagi tahun-tahun sebelumnya berarti sebenarnya ada nih yang rendah. Tapi di tahun 2020 udah gak ada lagi yang rendah. Nah artinya IPM atau indeks pembangunan manusia di Indonesia mengalami perbaikan. Dan jawabannya adalah C. Ayo, berhubung yang jawab D dan E dikit, masih mau dibahas nggak? Apa teman-teman masih ngeganjel? Kak, kayaknya jawabannya D deh, atau E deh. atau lanjut aja. Gimana? Lanjut? Lanjut aja ya. Terus tadi banyak yang bilang coba UTBK paragrafnya sedikit ini. Nah, ini kan namanya juga latihan ya. Tapi nanti kalau misalnya kalian mau coba nih UTBK yang bacaan agak panjang, teman-teman bisa ikut try out. Kayak gitu. Terus kalau misalnya ini kan gampang ya, Kak. Bisa dilihat nih gagasan pokoknya karena paragrafnya sedikit. Kalau misalnya nanti paragrafnya panjang gimana? Nah, kalau misalnya paragrafnya panjang, berarti kalian eh, ini aja langsung baca, langsung baca soalnya dulu aja terus lihat nih Uh, yang dibutuhin tuh informasi dari paragraf mana karena kalau ini kan karena paragrafnya satu jadi pertanyaannya simpulan yang tepat berdasarkan teks di atas tapi bisa jadi nanti uh, soalnya kalau misalnya paragrafnya lebih dari dua ada kayak simpulan yang tepat berdasarkan paragraf keberapa nah kayak gitu kan lebih mudah teman-teman makanya selalu biasakan uh, baca soalnya dulu ya sebelum hmm, Sebelum kita ke bacaannya Daripada waktu kalian habis Buat bacain Nah tapi nih Kan teman-teman banyak yang gap year ya Kalau aku lihat Cuma Mungkin teman-teman yang gap year Bisa sharing-sharing Kalau misalnya pas Apa namanya Pas PU kemarin Itu bacaannya kayak gimana sih Panjang-panjang Atau Gimana Tuh soalnya ada yang nanya juga nih Sharing kayak semalam pu nggak sepanjang mipi tuh. Berarti kalau misalkan udah terlatih ngerjain trial paham mipi, yang bacanya agak panjang, nanti pas kerja UTBK jadi kayak ya gampang banget susahan juga soal mipi gitu ya. Katanya tahun lalu susah karena emang TPS doang. Nah, itu dia teman-teman 2020 kemarin emang cuma TPS doang nih nggak dapat TKA. Nah, terus katanya ada juga yang dapat per paragraf aja. Jadi bisa jadi satu dalam satu soal itu cuma satu sampai dua paragraf atau bahkan cuma satu paragraf. Itu ada kemungkinan. Nggak panjang banget. Nah, kebanyakan tuh gak begitu panjang. Gitu. Pendek tapi bahasanya sulit. Wah, ada soal-soal ada artikel dari National Geographic katanya. Nah, ini saran juga ya buat teman-teman kalau misalnya, aduh kak, aku nggak biasa ih baca bacaan yang kayak gitu-gitu, aku males deh bacanya. Nah, kalian bisa mulai baca-baca dari sekarang, baca-baca artikel nasional Geographic atau baca-baca artikel Vice. Nah, itu tuh membantu banget. Tuh intinya soalnya gampang kok sebenarnya UTBK asal kalian jangan tegang duluan gitu guys. Ya, amin ya, semoga kalian lancar-lancar ya. Oke lanjut gak nih ke soal nomor dua Udah jam segini kita lanjut aja kali ya Lanjut Masih teks Tapi soalnya beda nih Aku kasih kesempatan teman-teman buat ngerjain soalnya ya Waktu kalian satu menit Dimulai dari sekarang udah pada minta pol, sabar ya. Nih, 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 pol, nih, pol. Soal nomor dua. Ya, silakan sambil aku bacain teman-teman yang di app. Nah, kayaknya di app agak delay ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. D, D, D. Baca artikel seaworld.com. Wah, tuh ada yang ngasih saran tuh. Eh, saya okay. beri D, Farizul Fikar jawabnya D, PC Dream D, Pria Naus D, Tina Batu D, oke, sip sip, coba kita lihat dulu soalnya. Oke. Okay. Sudah 90 persen belum? Wah, wow, masih 83 persen. Oke, okay, aku tungguin sampai 90 persen sambil menunggu jawaban dari teman-teman yang lain nih. Resha D, wah wow, kebanyakan jawab deh ya. Enen Putri D, Nandinis D, Raffi Ahrian deh. So, yang di ini juga dominan nih, masih gampang ya soalnya ya. Oke, okay, okay, yuk langsung aja. Sudah 89 persen, gak apa-apa. Kita poll dan kita share resultsnya. nya ah, Agak kurang menantang ya soal yang sekarang, gak apa-apa. Latihan dulu. 94 persen jawabannya D. H, gak ada yang jawab E. Eh ada yang satu doang. Sisanya jawab A B C itu juga cuma sedikit. Dan teman-teman di apps juga kemayakan jawabnya D nih. D Demon Seller wkwkwk. WK, WK. Ini udah jelas D. Oke okay, deh. Nah, kata seperti aku bilang tadi, selain simpulan, kadang-kadang kita juga bisa nemuin soal-soal kayak gini nih. Ini soalnya sifatnya berbentuk prediksi. Jadi kita ditanya hal yang paling mungkin terjadi, hal yang paling nggak mungkin terjadi jika ada situasi tertentu. Nah, di sini situasinya adalah jika alokasi APBD pembangunan lay, untuk pembangunan layanan kebutuhan dasar dikelola secara maksimal. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, kadang-kadang kita eh, cukup baca soalnya dulu, habis baca soalnya kita baca opsinya dulu, baru kita apa namanya Uh, baru abis itu kita tentu ini jawaban yang benar. Kenapa harus baca soalnya dulu dan baca opsinya dulu? Karena bisa jadi nih, tanpa membaca, kita udah bisa nemu jawabannya. Walaupun tetap ya, sebenarnya sih nanti ujung-ujungnya harus baca. Tapi, contoh, kenapa aku bilang kayak gitu? Contoh, di sini kan dibilangnya, apa nih yang bakal terjadi? Kalau misalnya alokasi APBD ini dikelolanya secara maksimal. Terus kita lihat opsi A terjadi masalah kesenjangan akses terhadap sanitasi layak antara provinsi di Indonesia. <tuh> Secara logika, kalau misalnya alokasinya maksimal, kira-kira bakal terjadi masalah nggak? Ayo. Kayak nggak mungkin kan? Nggak mungkin bakal terjadi masalah kan kalau misalnya dia udah maksimal nih dikelolanya. Jadi ya udah, tanpa kita baca nih, tanpa kita baca dulu, kita udah bisa ngeliminasi opsi A. Jadi kita mikirnya nggak terlalu panjang nah sekarang baru kita cocok ini karena di sini udah mulai ada angka terus udah ada tempat otomatis kita harus nyajekin informasinya kan seperti biasa kalau misalnya kita lagi ngecek opsi jawabannya kita tandai dulu nih mana yang berupa tempat dan angka persentase rumah tangga persentase rumah tangga akses terhadap sanitasi layak oh maksudnya mungkin akses rumah tangga ya terhadap Sanitasi layak di Papua mencapai 40,31%. Oke, okay. di sini kalau kita baca secara keseluruhan terjadi ada nih ada masalah kesenjangan antar provinsi eh, terhadap eh, sanitasi layak eh terhadap sanitasi yang layak. Nah, terus kan di sini di soalnya ada kata-kata APBD. Kita langsung lompat nih ke APBD. Nah, di sini disebutin kalau yang bikin yang ada tingginya kesenjangan ini karena sanit minimnya alokasi APBD. Oke, berarti kita tahu kalau data yang ada di teks ini adalah data yang disebabkan oleh minimnya alokasi APBD. Nah, kalau misalnya yang terjadi adalah sebaliknya nih, yaitu alokasi APBD dikelola secara maksimal, jadi eh si ini kan data aslinya si Papua itu ada 40,31%. Berarti kalau misalnya APBD-nya dibenerin, dia ada kemungkinan untuk naik nggak presentasinya? Ada kemungkinan ya, karena, apa namanya? Uh, eh, sorry. Maksud, eh, maksud aku, salah-salah-salah. Jadi kalau misalnya... Eh, uh, kalau misalnya dia secara di, di alokasi APBD-nya dikelola secara maksimal, dia pasti nggak mungkin segini nih angkanya. Tapi pasti bakal naik gitu. Sorry, mungkin aku agak beribet ya tadi ngomongnya ya. Nah, jadi opsi B juga salah, teman-teman. Gitu. Tapi teman-teman, mudah-mudahan teman-teman ada paham ya, karena nggak ada juga ini yang jawab B. Gitu. Nah, habis itu opsi C, lanjut. Anggaran pengembangan Anggaran pengembangan sektor sanitasi tidak akan mencapai dua persen. Nah, lagi-lagi nih, ini sama dua persen itu adalah keja, uh, apa keadaan yang terjadi di dalam teks ketika alokasi APBD-nya tidak maksimal. Berarti kalau misalnya nanti dikelola secara maksimal, dia ada kemungkinan juga untuk naik. Kayak gitu. Berarti opsi C salah. D, pemerataan akses terhadap sanitasi layak di seluruh Indonesia akan terwujud. Nah, ini jauh lebih mungkin eh, jauh lebih mungkin ya dengan menggunakan logika yang tadi kita di opsi A. Kalau misalnya alokasi APBD-nya bagus, ya udah berarti akses terhadap sanitasi layak bakal lebih merata. Jadi jawabannya adalah di gitu teman-teman. Jadi intinya nih soal-soal kayak gini kadang-kadang kita nggak perlu nggak perlu repot-repot baca tulisannya, eh baca si teksnya tapi kita udah bisa langsung nemu gitu. Oke ada yang masih bingung? Mungkin masih bingung karena penjelasan aku tadi agak eh, Beretakan di awal. Ada kemungkinannya meningkat atau aku mungkin ngomongnya kecepatan? Kalau aku ngomongnya kecepatan kayak orang nge rap bilang ya. Iya, gitu ya. Karena emang sangat penting nih buat kita untuk tahu trik-trik cepatnya dalam ngerjain soal, karena yang namanya UTBK kan waktunya terbatas ya, satu subtes itu. Dan kalau PU ini, kita harus lebih gercep di bagian bahasa Indonesia, karena kita nanti akan bertemu soal-soal hitungan yang lebih susah. Dan teman-teman pasti setuju dong kalau misalnya soal-soal PK, Ya, so far di Pahamify itu susah banget, jadi sama kita harus agak-agak main cepat di yang bacaannya. Gitu. Alhamdulillah kalau paham, kita lanjut ya ke berikutnya. Masih tentang teks. Yuk, langsung kerjain. Satu menit dari sekarang. Kabar ya, waduh. Nih kalau misalnya yang ada yang nggak suka pakai lofi, tinggal dikecilin aja biar teman-teman nggak -teman dengar kayak gitu ya. sip uh, Nah, buat teman-teman yang tadi raise hand, uh, aku belum bisa merespon raise hand-nya, Mungkin di akhir ya, kalau misalnya soalnya kita ada bahas semua. Kalau misalnya ada pertanyaan, untuk teman-teman yang di zoom boleh langsung ke kolom Q&A. Nanti di situ ada Karita yang bakal bantu uh, jawab jawabin pertanyaan kalian. Oke? Okay? Oke, okay. nah sekarang kita seperti biasa ya, kita polling dulu. Hap. Soal nomor tiga. Iya, jawabannya pemirsa. Silakan sambil aku bacain jawaban yang ada di apps. Oke. Okay. eCA E, C, A. Waduh, takut nih. Udah pada beda-beda. E, C, A, A, E, E. Oh, kebanyakan E. E. Serius nanya, ini sinyal lancar tapi kok burem? Gimana dah cara ngatur resolusinya? Kalau kalian ngerasa burem ngeliatnya di handphone, kalian bisa sampai buka di YouTube ya, karena ini kan udah live di YouTube. Nah, karena sudah live di YouTube, jadi teman-teman bisa sampai buka di YouTube karena di YouTube kan kalau misalnya kalian bukanya lewat laptop lebih besar ya dan kalian uh, juga bisa atur resolusinya di sana. Kalau dipahami, Five belum bisa nih diatur resolusinya. Uh, doain ya teman-teman supaya kita improve terus, uh, develop terus aplikasinya biar bisa live di laptop biar bisa atur resolusinya. Pokoknya yang teman-teman jadi nyaman deh live streamingnya. E, e D e, aja Bismillah D. Oke. Okay. Kebanyakan jawab E ya. Nah teman-teman di aplikasi juga kebanyakan jawabannya E. Kita stop share eh kita stop share kita stop pollnya ya. Abis itu aku share dulu hasilnya. Cepat kok ya itu dia 74% menjawabnya E. Ada sih beberapa yang jawab A, B, C, dan D. Nah, pertanyaannya adalah ini kan jenis soal yang baru ya, kita baru lihat. Tadi kita udah simpulan, udah prediksi. Sekarang ditanya argumen yang dapat dikemukakan untuk memperkuat gagasan mengenai persebaran perusahaan kehutanan di Indonesia adalah. Nah, kalau misalnya ditanya argumen, Berarti apa nih menurut menurut logika teman-teman kalau misalnya kita ditanya argumen yang memperkuat gagasan berarti kita harus nyari pernyataan yang seperti apa? Coba. Kalau misalnya aku jelasin nanti eh, terlalu gampang. Jadi aku mau ngajak teman-teman yuk coba eh, kita kita analisis nih. Kalau misalnya kira-kira teman-teman diminta buat eh, ngasih argumen yang memperkuat berarti harus cari pernyataan yang positif yang biasanya menyarankan Hmm. Oke, okay, oke. Okay. Terus, apalagi subjektif mendukung, mendukung. Iya, maksudnya kan udah jelas nih mendukung, memperkuat gagasan mendukung. Oke. Okay. Tapi harus cari pernyataan yang seperti apa? Opini kata awan yang seharusnya atau sebaiknya. Oke, okay, oke. Okay. Intinya, ya, untuk lebih sederhananya, kalau misalnya kita diminta untuk cari argumen yang memperkuat, artinya kita harus cari yang gagasannya selaras. Eh, coba, kok nggak bisa nulis? Gagasannya selaras. Contohnya gimana, Kak? Misalnya ada artikel soal pelestarian komodo. Terus, apa namanya? Ada nih intinya, si gagasan dari si teks ini adalah nyebutin kalau komodo perlu dilestarikan. Nah, terus abis itu, kira-kira argumen apa nih yang memperkuat gagasan tersebut? Contoh, ada kalimat: "Komodo adalah salah satu hewan yang harus dilestarikan." Argumen pendukungnya kira-kira apa, teman-teman? Ada yang punya ide? Karena terjadi kepunahan, benar. Menurunnya populasi komodo, jumlah komodo yang sedikit, komodo hampir punah. Nah, itu kan argumen-argumen yang mendukung, yang membuat kita setuju kalau, oh iya benar, ternyata si komodo ini memang harus dilestarikan. Jadi gitu ya, jadi bukan, tidak tidak melulu argumen yang mendukung ini bersifat opini atau bersifat eh, saran. Itu nggak harus, gak harus selalu seperti itu masa misalnya nih tadi kan komodo harus dilestarikan terus argumen pendukungnya bisa jadi eh, jumlah populasi komodo di tahun 2021 hanya 21 ekor nah itu kan bukan opini itu fakta tapi itu bisa digunakan eh, sebagai pendukung dari gagasan di kalimat aku tadi gitu jadi intinya eh, kita harus cari yang gagasannya selaras oke balik lagi ke soal yang ini Nah, di sini kan udah dikasih tahu nih, kita harus memperkuat gagasan yang mana ya. Nah, kita sebenarnya jadi nggak perlu lagi nih, lihat baca dulu ini tentang apa. Kita harus lihat dulu, kita udah dikasih tahu kalau gagasannya adalah tentang persebaran perusahaan kehutanan di Indonesia. Pertanyaannya, si persebarannya ini kenapa ya? Gitu kan? Nah, sebenarnya kita cukup lihat di kalimat pertama aja, teman-teman. Nah, terus kalau misalnya kalimat pertama, ini panjang banget kan? kalian membaca cepat gak usah dibaca kata per kata lama langsung aja ini kan kalian tahu ini kan kalian udah bisa lihat kalau ini e, singkatan oke okay, berarti ini ada singkatan ya udah langsung lompat ke sini set jadi perhatian pemerintah oh kalimat kedua sorry yang panjang e, sebagian besar perusahaan baik pembayaran ini bla nah ini juga ini bisa langsung kalian skip karena ini sebenarnya subjek set set perusahaan sampai ini sampai bagian sini ini teman teman ini adalah subjek dari sini, panjang banget kan subjeknya Oke, okay. oh sampai sini bahkan Sampai perusahaan penangkaran tubuhan dan satwa liar Ini udah berupa subjek kalimat Mungkin teman-teman udah ada yang belajar sama Kanisa ya Mengenai subjek, predikat, dan objek Nah ini tuh udah, sub, ini cuma subjek doang nih Hampir empat baris Nah kita langsung fokus aja ke predikatnya Kita bisa skip, bergadar, langsung ke sini Berada di kawasan barat Indonesia sebagian besar perusahaan kehutanan adanya di kawasan barat. Nah, dari kalimat eh dari kalimat kedua ini kita bisa nyimpulin apa? Kita bisa nyimpulin kalau perusahaan kehutanan ini tidak merata. Berarti gagasannya di sini adalah persebaran hutan. Coba ya kita tulis per, eh, persebaran hutan. Persebaran PK, PK ini bukan pengetahuan kuantitatif, sorry, tapi perusahaan kehutanan tidak merata. Kenapa nggak merata? Karena dia ini sebagian besar dia ada di kawasan barat, kayak gitu. Nah, berarti yang bisa digunakan untuk memperkuat gagasan mengenai gagasan ini apa, teman-teman? A ah jika pembukaan perusahaan kehutanan dengan bla 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 di kawasan barat terus diprioritaskan akan menjadi eh perbandingan jumlah perusahaan kehutanan di kawasan timur akan menjadi seimbang. Nah, ini bertentangan ya. Karena di sini jelas-jelas yang paling dominan itu adanya di kawasan barat. Kalau misalnya di kawasan barat digedein lagi jumlahnya, nggak mungkin dong jadi seimbang. Benar gak? Berarti opsi A salah. No, no, no ya kalau kata kata Krisna. Oke, okay, opsi B lanjut. Dengan banyaknya jumlah perusahaan perusahaan kehutanan di kawasan barat, pemerintah Sumatera dan Jawa lebih baik fokus untuk membuka lagi perizinan kehutanan yang baru. Nah, di sini ada kata-kata Sumatera dan Jawa. Nah, kalau di sini kita bisa mengandalkan pengetahuan yang sudah kita punya ya. Sumatera dan Jawa itu adanya di kawasan barat atau di kawasan timur Indonesia? Di kawasan barat. Nah, berarti nggak usah di ini dong, nggak usah difokusin lagi untuk dibuka, karena nanti kalau misalnya Sumatera dan Jawa digedein lagi, malah yang di kawasan barat malah tambah banyak. Berarti dia tidak mendukung. Berarti opsi B, salah. Opsi C, pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah tidak perlu risau dengan masifnya jumlah perusahaan kehutanan di wilayah barat. Nah, ini agak-agak rancu memang. kayak Nggak perlu risau, mungkin logis karena, oh ya udah pemerintah, eh, Oh salah, di sini pemerintah di wilayah timur tidak perlu risau Justru harusnya risau ya Karena kalau misalnya di wilayah barat kan artinya nggak merata Kalau misalnya dominan di wilayah barat kan berarti di wilayah timur kurang Jadi harusnya dia malah risau Makanya opsi C salah Aku tadi nggak skip baca ininya Kata, Kalau misalnya pemerintah tidak perlu risau Itu memang agak-agak rancu Gitu deh berdasarkan jumlahnya di kawasan barat pemerintah terlihat melakukan pemerataan jumlah perusahaan kehutanan. Nah, tadi kan udah dibilang kalau jumlah di kawasan barat itu dominan ketimbang di kawasan timur. Artinya di sini pemerintah melakukan pemerataan enggak? Si pemerintah ini dilakukan dianggap melakukan pemerataan kalau kayak gimana sih jumlah kawasan barat dan timurnya? Kalau kalau seimbang, pintar. Jadi kalau misalnya di kawasan baratnya misalnya 600, di kawasan timurnya juga 600, dia baru tuh e, pemerataan e, judulnya. Tapi kan ini e, e, di sini di barat ada 621, sementara di timur dia cuma 119. Artinya di sini nggak melakukan pemerataan. Opsi D. Salah, jadi sisanya tinggal opsi E. Pemerintah sebaiknya juga memerhatikan perizinan perusahaan kehutanan dengan IUPPK, IUPHHK di kawasan timur agar terjadi pemerataan. Jawabannya adalah E. Gimana? Masih ada yang nggak paham? Atau penjelasanku membingungkan? Silahkan tanya ya, jangan sukan sungkan Nanti ada Karita juga yang bakal bantu aku buat jawabin pertanyaan kalian. Waduh, udah seribu aja nih komennya. Oke okay, oke okay. si oke okay, agak delay. Nah no, nah no, no. Oke, okay, mudah-mudahan teman-teman paham ya kenapa jawabannya e dan bukan a b c dan d. Gimana lanjut? Kita lanjut? Pulang kak yang opsi d. Opsi intinya jumlah di kawasan barat kan dia jomplang-jomplang. Dia kan ini ya jauh dibandingkan kawasan timur. Kalau misalnya dia jauh lebih banyak kan artinya tidak merata. Makanya opsi salah. Gitu, happy girl. Understand ya? Q&A aku belum dibalas, sabar ya. Karena chatnya banyak nih, banyak di aplikasi maupun di Youtube. Nanti aku coba buka Q&A-nya. Dan nanti ada Karita juga. Karita juga lagi jawab-jawabin pertanyaan teman-teman yang ada di aplikasi nih. Sabar ya. Sip. Uh, sudah 19.50, yuk kita lanjut ke opsi yang terakhir. Eh, soal-soal yang aku nggak tahu nih, ini terakhir atau bukan ya? Coba kita lanjut. Sip. Wah, ini agak panjang. Dan ini grafik ya, jadi walaupun judulnya penaran teks, tapi uh, bisa jadi ada soal-soal semacam ini, tapi dia yang harus kita analisis adalah si grafik. Jadi kita cobain ya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang di aplikasi, Kak, ngeblur, Kak, ngeblur, aku nggak bisa lihat. Boleh dilihat di YouTube aja ya. Mudah-mudahan masih terbaca. Ini aku jelasin aja. Kalau yang di kiri ini, triliun. Itu berarti uh, uang. Nah, kalau di bawah ini ada 2022, 2023, 2024. Ini bulan ya. Jadi tahun 2020 bulan 2, tahun 2020 bulan 3, bulan 4, dan seterusnya. Coba ya, kerjain dulu ya semenit ya, dadah. Oke, okay, yuk kita launch pollnya. Oke, okay, sambil aku baca-baca lagi soal soalnya ini. Ini buat teman-teman di app yang bilang blur, matanya rusak, segala macam. Ada alternatifnya ya, bisa buka YouTube. Di situ lebih jelas terlihat. Kalau kalau jawabnya tapi tetap di app, karena aku biasanya nggak baca chat-chat di YouTube. Mohon maaf, teman-teman yang di YouTube. Makanya, eh, kalau misalnya mau diwaro, di waro Kalau saya mau direspon, berhenti. Boleh ke aplikasi Pamifa ya? Oke, okay. pakai kata-kata jawaban besar aja. Sudah? 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 Apa lagi menunggu pulang ini? Up. Wah, semakin menurun saja yang menjawab. Masih 68 persen, 70 persen. Dan jawabannya cukup beragam. Oke. Okay. Coba-coba... D D D D D kalau kata mikrobakteri kata Alisha D kata Suas Slow, A kata Grichuns D tapi nggak tahu kenapa kata Hanova C karena data 2001 tidak dimasukkan. Oke, okay, ini buat teman-teman yang di F eh di Zoom aku end pola aja. Jawabannya agak berwarna, teman-teman bisa dilihat tuh antara B, C dan D nih dan dominan jawabannya B. Tapi kalau teman-teman eh, kebanyakan jawabannya wah di apps juga beragam. Tapi aku sering lihat D, 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 D B. Banyak Isa eh, masih dominan B, C dan D juga. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Uh, ininya terus aku stop sharing dulu. Oke. Okay. Berdasarkan grafik di atas, kata soalnya, jika, nah ada jika nih, jika yang dilihat hanya data hingga kuartal 4 2020, simpulan, simpulan yang ditanya simpulan ya, simpulan yang paling tepat adalah, oke okay, kita ini satu-satu, kita uh, telah satu-satu. Pertama, yang dilihat cuma data hingga kuartal 4 2020. Kuartal 4, ayo ada yang masih ingat kuartal itu apa teman-teman? kuartal itu per berapa bulan? Per tiga bulan. Oke, berarti kalau kuartal 4 artinya dia tiga bulan terakhir di tahun 2020. Terakhir. Nah, berarti kita lihatnya, eh berarti kita cuma lihat datanya sampai sini ya. Sampai 2020 bulan 12. se eh kegeser. Nah, yang ini, yang 2021 udah nggak usah kita lirik-lirik lagi, karena cuma sampai 2020. Oke, abis itu kita langsung lihat dulu opsinya satu per satu. Oke, opsi A, nilai transaksi kartu ATM debit pada akhir tahun 2020 cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sekarang kita lihat kalau dibandingin ya, kalau misalnya kita mau lihat kecenderungannya atau trennya, berarti kita harus lihat dari awal tahun. Dia cenderung fluktuatif. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat apa itu fluktuatif? Fluktuatif tidak stabil ya, alias naik turun, naik turun. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat, di akhir tahun 2020, dia nggak turun ya, tapi dia naik. Nih, jadi opsi A hmm, salah sepertinya karena dia tidak turun. Ya kan? Oke, okay. opsi B. Pada tahun 2020 nilai transaksi kartu ATM debit cenderung menurun hingga mencapai angka terendah pada kuartal ketiga. Tetap eh kedua, tetapi pada kuartal 3 dan 4 fluktuatif meningkat. Nah, coba kita eh, tandain satu-satu. Mencapai angka terendah di kuartal 2. Kita pastiin dulu kuartal 2 berarti kuartal 2 nih, ini lagi kuartal 2 April, Mei, Juni. Berarti kita lihat bulan 4, 5 sama 6. Nah, ini kita bisa lihat ya kalau dia emang terendah nih. April, Mei, Juni. Baru ketika di kuartal 3 dan keempat dia fluktuatif naik turun cenderung meningkat kalau kita bandingin sama kuartal 2 dia memang meningkat jadi dan ini datanya sudah mencakup ya dari kuartal 2 kuartal 3 sama kuartal 4 kesebut semua jadi jawaban yang benar adalah B tapi teman-teman banyak yang jawab C dan D nih. Coba kita telah satu-satu ya. Nilai transaksi kartu ATM debit yang paling sedikit terjadi pada akhir 2020, yaitu 475 triliun akibat pandemi covid ada yang tahu ini salahnya kenapa? Ada yang tahu kenapa opsi C salah? Nah, di sini karena ada kata-kata akibat pandemi COVID. Emang sih kita tahu kalau tahun 2020 kemarin emang lagi pandemi COVID, tapi di sini disebutin nggak ya? Kalau misalnya ini akibat uh, pandemi COVID di dalam grafik, nggak dijelasin padahal di sini di soal ditanyanya berdasarkan grafik jadi ini kita nggak bisa menyimpulkan apakah nilai transaksi kartu ATM ini beneran turun gara-gara gara-gara akibat gara-gara akibat, akibat aduh sangat tidak efektif gara-gara pandemi covid atau enggak kita nggak bisa nyimpulin karena tidak ada informasinya di dalam grafik itulah kenapa opsi C juga salah teman-teman ngadi-ngadi kata Markus Purba Nah, opsi D pada banyak banget nih yang jawab D. Ada yang tahu kenapa yang jawab jawaban D salah? Coba kita baca ya. Puncak nilai transaksi kartu ATM terbanyak terjadi pada kuartal 4 2020. Sampai sini, kita lihat benar ya, di akhir tahun 2020 dia tinggi. Kemudian menurun pada dua bulan berikutnya. Nah, logikanya kuartal keempat itu kan apa ya? Kuartal keempat itu kan akhir tahun. Dan di sini kita dimintanya cuma ngelihat datanya sampai akhir tahun 2020. Berarti kalau dua bulan berikutnya, which is itu tahun 2021, kita harus lihat informasinya. Tidak perlu dilihat ya, nggak dilihat karena kan apa? Kan tadi bilangnya hanya data hingga kuartal 4 2020 dan ini kita udah kita udah blacklist dari kehidupan ini. Jadi opsi D juga salah. Oke, okay. <laughs> opsi E ini udah jelas-jelas salah karena ada kata stabil ya di sini di grafiknya sudah jelas-jelas tidak stabil. Nah, berhubung teman-teman masih banyak yang bingung soal kuartal, coba ya aku mau cari coret-coretan. <laughs> Jadi intinya, aduh, aku ada ada kosong nggak ya? Nggak ada. Um, hmm, 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 aku mau coret-coret di sini, tapi nggak muat. Intinya, kalau kuartal itu per tiga bulan, misalnya kuartal pertama di tahun, 2020 eh di setiap tahun, kuartal pertama berarti Januari, Februari, Maret. Kalian catat sendiri ya, di catatan kalian masing-masing, di diingat ingat harus di luar kepala. Kuartal satu Januari, Februari, Maret, kuartal dua berarti tiga bulan berikutnya, April, Mei, Juni, kuartal tiga. Juli, Agustus, September. Terus kuartal keempat baru Oktober, November, Desember. Jadi ini aja kalau kuartal ingat-ingatnya per tiga bulan. Gitu. Oke. Ingat-ingat ya. Kak, tapi yang B itu kan fluktuatif meningkat. Padahal ada yang turun juga. Nah, tadi ku Fluktuatif meningkat, ini kan emang agak-agak ini ya, agak, agak bingungin istilah fluktuatif meningkat. Tapi artinya fluktuatif meningkat itu adalah dia naik turun tapi cenderung meningkat gitu. Makanya tetap opsi b jawabannya. Gitu, sama. ini teman-teman paham? Terima jawabannya salah. Ayo dicatat ya, catat masing-masing. Aku aku mau catatin buat kalian tapi takut lama. Intinya per tiga bulan. Ar ada bahasa lain selain kuartal enggak? Sebenarnya ada triwulan, tapi triwulan itu lebih nggak umum. Justru malah yang ini tuh yang berberumum tuh kuartal atau Q1, Q2, Q3. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, aku catat aja di sini: kuartal, kuartal tiga bulan, atau kalau kuartal, kan ingetnya quarter kuartal, itu kan kayak seperempat. Nah, berarti kalian inget-inget aja Kalau misalnya kuartal, berarti dua belas bulan dibagi empat, itu artinya tiga gitu. Lanjut ya, sudah jam delapan, gimana nih? Seharusnya sudah selesai, tapi nggak apa-apa kita coba ke soal terakhir ya. Aku masih punya satu soal lagi ternyata. Set. Boleh deh, satu soal lagi. Bonus buat teman-teman yang ada di aplikasi. Yuk. Lanjut, soal terakhir. Silahkan dikerjakan ya. Dikasih waktu satu menit. Dari... Oke, yuk kita bahas. Aku poll dulu. Ini sebenarnya agak-agak soalnya agak-agak ini ya, agak-agak membuat huru-hara. Coba tapi kita lihat dulu ya pollingnya ya. Nanti kita sambil diskusi aja. Oke, okay. nah sambil aku liatin di apps, sebenarnya kan jawabannya E dan A, E, D, G, E, D, E, A, E, A, A, E, A, E, A, E, W, e, C, D, mungkin E, A, E, oke. Okay. Wah, ada persaingan sengit juga nih antara opsi A dan opsi E. Oke, menarik, menarik, menarik. Wah, ada yang ngegas banget nih kata Fikran. Eh, yang benar karena perbandingan antara perempuan dengan laki-laki di jabatan eselon 4 sudah melampaui setengah dari pegawai laki-laki. Wow, wow, semangat banget. Sip. Oke, kita elbow ya. Kita, aduh, meh nyamuk. Kita share. Nah, emang ada perdebatan sengit nih antara opsi A dan E itu. 33 persen jawabannya A, 45 jawabannya E. Yang mana yang benar? Coba kita lihat. Nah, kalau aku lihat-lihat nih, sepertinya... Coba ya, kita lihat dulu. Soalnya adalah jika jumlah pegawai negeri sipil berjenis kelamin perempuan meningkat 10 di tahun 2017, Hal yang tidak mungkin terjadi adalah, nah yang nggak mungkin ya, habis itu, Kak, ini meningkat 10%, emang harus kita hitungin dulu? Sebenarnya nggak usah dihitungin satu-satu ya, repot. Jadi kita langsung aja nih ke opsi jawabannya. Pada tahun 2017, jumlah pegawai negeri sipil laki-laki tetap melampaui jumlah pegawai negeri sipil perempuan. Nah, jumlah pegawai berarti kita lihat di sini ya, set. Oke. Okay. Terus kita lihat, kalau misalnya 10 persen, ini ayo, gimana cara ngitung ya? Harus pakai kalkulator? Enggak ya, kalau misalnya 10 persen, misalnya nih, 300, angkanya 300. 10 persennya udah pasti 30. Jadi kalian kayak tinggal tambahin aja nih, 30 di sini, terus tambahin deh, 330. Nah, ini juga sama. Kalau di sini 2156, 856, berarti kalian tinggal tambahin aja di sini, 2, satu lima enam delapan lima nah nanti ada eh, komanya lah ibarat kayak gitu nah kalau ada udah kayak gini nggak usah kalian hitung satu satu tinggal dilihat aja angka depannya setelah angka dua berarti kan dia ini sebelas berarti sekitar dua koma 2,5 dua koma lima juta nah sementara di sini kan enggak ada nggak ada ini ya Enggak ada nggak ada informasi si laki-lakinya naik juga atau enggak berarti kita asumsinya si laki-laki ini jumlahnya tetap. Nah, berarti opsi A nggak mungkin nih. Jumlah pegawai negeri sipil laki-laki tetap melampaui jumlah pegawai negeri sipil perempuan. Kata melampaui ini apa sih, teman-teman? Melampaui ini artinya lebih dari ya. Nah, di sini opsi A salah karena ternyata kalau misalnya meningkat 10%, jumlah perempuan, jumlah pegawai negeri sipil perempuan malah lebih besar dari yang laki-laki, yang cuma 2,2 juta. Oke, tapi banyak juga nih yang jawab E. Makanya kita lihat nih, apakah ternyata jawabannya beneran A, atau malah jawabannya E, atau malah bener dua-duanya. Sekarang kita lihat opsi B. Total pegawai negeri sipil secara keseluruhan pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Nah ini pakai logika aja ya, ini sangat mungkin terjadi, soalnya kalau misalnya emang si, uh, jumlah pegawai sipil perempuannya nambah, otomatis total pegawai negeri sipilnya juga pasti meningkat. Nah, berarti opsi B ini mungkin terjadi. Makanya jawabannya salah. Itu. Opsi C, pegawai negeri sipil berjenis kelamin perempuan dengan jabatan eselon 1 akan berjumlah sekitar 140 orang. Coba kita lihat eselon 1. Nah, ini ya, tadi ya 128 tinggal tambahin aja 2 koma yang nggak usah nggak nggak ya, kayak gitu juga nah tapi ini 40 140 ya benar kalau kita tambahin ya nah jadi ini mungkin berarti opsi salah visi oleh pegawai negeri sipil perempuan sebesar 704,541. Coba lihat masjid umum nomor 40 tinggal ditambahin aja dan ini hasilnya eh, mencapai ya mencapai 704,541 nanti teman-teman bisa hitung jadi opsinya salah. Nah, opsi E nih coba kita lihat. Pada jabatan eselon 4, jumlah pegawai negeri sipil perempuan hampir setengah dari jumlah pegawai negeri sipil laki-laki. Nah, di sini salah ya. Jadi kayaknya kita punya dua jawaban nih buat soal terakhir ini. Opsi D A dan opsi E ini sama-sama jawabannya karena Kenapa di eselon keempat ini dia aja ini udah eh, apa nih sudah lebih dari setengahnya kalau misalnya tanpa kenaikan apalagi kalau misalnya dia udah kenaikan sudah pasti lebih dari setengah jadi jumlah pegawai negeri sipil laki-laki yang eselon 4 gitu jadi kita punya dua jawaban teman-teman yang jawab ada jawab E tidak perlu tubir ya karena jawabannya ada dua nih di soal yang ini gitu. Kak, kalau UTBK nemu soal kayak gini, jawabannya dua gimana? Menurut aku, kalian jawab aja pilih aja jawaban yang kalian yakini. Toh, kalau misalnya nanti jawabannya ternyata kunci jawabannya ada dua, nanti kemungkinan ada di anulir kok, dibonusin. Gitu. Ya, buat yang nanya, jadi yang benar A atau E, dua-duanya sama-sama tidak mungkin ya. Gitu. Ya ampun, kau ternyata yang nggak mungkin terjadi. Nah ini harus uh, teliti ya, teman-teman. Damai ya, damai ya, nggak pakai tubir-tubir ya. Oke, jadi a bener, a nggak mungkin, e juga nggak mungkin. Gitu. Ada yang masih keganjel? Tubir-tubir, tubir ribut. Oke, kalau tidak ada. <tuh> Terima kasih banyak teman-teman. Aduh tuh sampai keluar keluar rambutnya ini berantakan. Oke, aku mau ngucapin terima kasih teman-teman buat yang udah join teman-teman di aplikasi dan di YouTube udah join hari ini. Wah aku agak gelap nih, nggak apa-apa ya. <laughs> Oke, terima kasih. Tetap bertahan sampai udah hampir 5 UTBK nih, tetap bertahan sampai UTBK. Buat teman-teman yang uh, merasa masih kurang, uh, selamat belajar lagi, boleh dicoba lagi kerjain tryoutnya. Uh, kalau misalnya teman-teman udah ngerasa cukup belajar, aku saranin udah istirahat dulu. Jangan terlalu ngoyo, takutnya nanti masuk Tbk malah sakit. Oke, okay? thank you buat teman-teman yang di Zoom. Jangan dulu cabut ya, karena kita masih ada sesi setelah ini sampai jam 9 buat teman-teman yang ada di aplikasi. Terima kasih banyak, dadah.